Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mana ada hantu kat dunia ni? Semua kurafat, syirik, tahyul. Itulah antara ungkapan yang dibuat oleh orang yang tidak pernah alami perkataan entiti pada mereka. Perkataan hantu tidak ada wujud dalam Al-Quran. Yang ada hanya jin dan syaitan. Tapi kalau Allah buka hijab kita, nampaklah. Tuan-tuan perempuan, saya ingin berkongsi pengalaman di mana saya sendiri alami 7 tahun yang dulu di sebuah syarikat yang saya bekerja, dihantar program peningkatan kumpulan selama 3 hari 2 malam di salah sebuah hotel di Port Dickson, Negeri Sembilan. 50 orang kaki tangan kami tolak selepas solat Jumaat petang, menaiki bas, global bas, sampai di hotel tersebut, daftar masuk. Petang itu diberi penerangan ringkas perkara yang perlu dan tidak perlu ketika program ini berlangsung. Itu hanya satu peringkat pentadbiran dibuat. Yang pentingnya, esok hari, hari Sabtu, kami telah diberi penerangan untuk mengikuti program ikhtiar hidup di hutan dan jangka program berkenaan Sabtu petang. Yang peliknya, program ini tiba-tiba tidak ada dalam atau cara agenda program kami. Takpelah, ini atas urusan penganjur. Kita hanya mengikut urusan penganjur sebagainya. Dan telah dijanjikan pada jam 3 petang, semua seramai 50 orang berkumpul di satu-satu tempat di kawasan lobby hotel, dan perangan ringkas diberi kali kedua. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, jangan lakukan sesuatu yang tidak patut dilakukan. Jam 3 petang. Kemudian 4 petang, 5 petang. Apa ini, dah 3 jam menunggu, tak ada apa-apa berlaku. Oh, maafkan saya, kata penganjur, ada beberapa teknikal yang telah kita hadapi tidak dapat diteruskan pada ketika yang sepatutnya. Takpelah, kami semua bersabar. 3 jam berlalu, 4 jam berlalu, entah macam mana jam 7 petang, hari dah mula gelap, suasana kadang hening. Penganjur kata, okey, kita mulakan juga ikhtiar hidup di hutan. Nak tak nak, teruskan juga. Jam 7 suku, azan kedengaran saksai di salah sebuah surau mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib, nak tak nak, masuk hutan. 50 orang, 10 orang, satu kumpulan. Kumpulan pertama dibekalkan sebuah lampu picit dengan ada beberapa bekalan makan di bawah. Kumpulan pertama bergerak. Kumpulan kedua bergerak. Saya kumpulan ketiga bergerak. Empat dan seterusnya kelima. Sampai satu tempat, suasana gelap. Bunyi cikrik kedengaran kelima. Naik bukit. Satu, dua. Saya penutup. Tonton perempuan saya, seorang peserta dalam kumpulan di mana berhadapan dengan saya, sejak mula naik bukit tersebut, saya ada perasan perkara yang tidak berapa saya senang. Contohnya, beliau wajib memerhatikan sekeliling hutan. Sekejap. Ketika itu, masing-masing membawa kalau masing-masing dalam satu hutan. Apa tu? Putih. Benda pelik. Hantu. Jangan campur. Diam dalam hutan. Saya
ingatkan balik. Tiba-tiba, pah! Jatuh ke bawah, pingsan. Kawan-kawan, berhenti sekejap. Kawan kita pingsan. Kawan-kawan. Tak datang. Datang sekejap. Sentak langsung semua mengurumi kawan yang pingsan tadi. Suara-suara penganjur itu. Apa hal budak ni? Ketika itu dengan suasana yang bingit, setengah orang gigil ketakutan, perempuan tak memulia baca ayat Yasin. Kawan-kawan lelaki pula pegang tangan untuk memulia baca ayat. Dijadikan cerita, kalau saya sedar, kalian pulang, ini tempat aku. Suara itu benar tukar, meremang bulu rumah, tumpuk bulu rumah, kalah bulu rumah, semua mesti balik, mula buat cias. Sangsong pengangguran, sangka, aku Raden, umurku 400 tahun, balik kalian. Jangan kacau tempat aku. Suara bertukar garam dan bunyi Indonesia. Dengan tak semena-mena, semua rasa takut. Penganjur rasa alangkah elok kita batalkan saja istiadat hidup program. Semua. Dia pingsan balik kemudian. Seterusnya dengan rasa ketakutan yang amat sangat, kita bawa peserta ini, papahkan dia turun mungkin, menghala ke bukit depan. Yang peliknya, ketika menurut bukit, ternampak 2-3 orang peserta dah mula kena rasuk. Seorang pula asyik melilau mata pihak di dalam hutan. Kita tak boleh jadi. Kita cepat turun. Lekas pun sampai ke titik kembali. Sampai ke bawah. Tanya balik. Alangkah semua dah sampai. Tanya balik. Kamu tahu tak apa yang berjaya? Apa berlaku? Saya pun tak tahu nama. Seolah-olah hilang ingatan. Kosong. Saranan saya, tuan-tuan dan puan-puan, jangan masuk hutan ketika maghrib. Sekian. Terima kasih.